pada tanggal 6 Januari 2023 merupakan langkah awal Distri Wulan Agustomo menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas 2B Gresik. Selama menjabat, Distri Wulan Agustomo banyak membawa perubahan untuk kemajuan Rutan Kelas 2B Gresik. Berbagai MOU dengan instansi lain telah dilakukan untuk mendorong kemajuan Rutan Kelas 2B Gresik. Di antaranya, kerjasama dengan Dispenduk Capil, Puskesmas, Dislaker, PNN, Basnas, MUI, Lembaga Bantuan Hukum, UPT SKB Kabupaten Gresik, Bank Mandiri, serta Polres Gresik. Pemugaran berbagai bangunan telah dilakukan oleh Rutan Kelas 2B Gresik dengan tujuan meningkatkan kenyamanan pengunjung serta kinerja para petugas. Renovasi tersebut mencakup ruang PTSP, ruang tunggu pendamping, aula dalam, poliklinik pertama, dan ruang pelayanan tahanan. Selama menjabat sebagai Kepala Rutan Kelas 2B Gresik, beliau telah menorehkan berbagai prestasi. Beliau juga ikut serta mendampingi kami selama berproses mengikuti kontestasi untuk meraih predikat WBK dan WBBM tahun 2024 sampai tahap penilaian TPI B09. Saatnya kita mengucapkan selamat tinggal. Kami ingin mengungkapkan betapa besar rasa terima kasih kami atas semua yang telah Bapak lakukan. Setiap tantangan yang dihadapi, setiap masalah yang dipecahkan, dan setiap langkah maju yang dicapai adalah hasil dari dedikasi Bapak yang tak tergoyahkan. Kami akan merindukan kehadiran dan inspirasi yang Bapak bawa. Kami juga sangat bangga dengan segala pencapaian yang telah Bapak raih. Selamat bertugas di tempat yang baru, dan semoga sukses selalu menyertai Bapak. Terima kasih atas segala kontribusi dan dedikasi yang telah Bapak berikan. Terima kasih kepada Bapak Distri Wulan Agustomo atas dedikasi dan bimbingan yang telah Bapak berikan kepada kami. Bapak telah menjadi figur pemimpin yang baik dan menginspirasi bagi kami. Kami mengucapkan selamat dan sukses atas jabatan Bapak yang baru. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Doa terbaik kami akan selalu menyertai Bapak. Doa terbaik dari kami akan selalu menyertai Bapak. Doa terbaik kami akan selalu menyertai Bapak. Doa terbaik kami akan selalu menyertai Bapak. Doa terbaik kami akan selalu menyertai Bapak. Kami keluarga besar Rutan Kelas 2B Gresik mengucapkan selamat atas jabatan Bapak yang baru. Dan kami juga berterima kasih atas dedikasi dan bimbingan yang telah Bapak berikan. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan. Doa terbaik kami selalu menyertai Bapak dimanapun Bapak berada.